Halo sahabat Mombi, pagi ini Mombi membantu ibu menyiapkan bekal makanan. Mombi dan ibu sedang berada di dapur. Dapur adalah tempat ibu memasak. Dapur dimulai dengan huruf D. Bisakah kamu menuliskannya? Kita coba bersama-sama yuk. Wah, kamu pintar. Sedangkan ayah dan Loli sedang asyik mengobrol sambil menunggu ibu dan Mombi menyiapkan bekal. Coba perhatikan, benda apakah yang dipegang Loli? Benar sekali, itu dompet. Dompet juga dimulai dengan huruf D. Kita coba menuliskannya lagi yuk. Wah, sahabat Mombi memang hebat. Nah, keluarga Mombi sudah siap untuk berangkat. Hari ini mereka semua akan pergi ke peternakan domba. Wah, banyak sekali domba yang ada di peternakan. Domba dimulai dengan huruf D. Yuk kita menulis huruf D lagi. Kamu pintar sekali. Bisakah kamu menyebutkannya? Ada berapa domba di peternakan? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 domba. Biasanya domba makan rumput dan daun. Daun juga dimulai dengan huruf D. Kita coba menuliskan huruf D lagi yuk. Kamu memang hebat. Nah, sahabat Mombi, ada banyak benda di sekitar Mombi yang berawalan huruf D. Apakah di sekitarmu juga ada? Coba kamu cari ya. Sampai jumpa di video Mombi selanjutnya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.